Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yeman Flow. Semoga diberi kesehatan dan banyak rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan nge-vlog lagi, yaitu tentang review arwana dan aquascape. Sekalian kita memberi makan dan ada sedikit beberapa tips. Semoga bermanfaat. Yuk langsung saja. Ceki bro. Welcome back to Yeman Flow. Okay. Jadi pertama kita review aquascape dulu ya. Jadi yang kemarin kita bikin dengan tema carpet sheet Iwagumi dengan 3 batu. Jadi ini udah umurnya udah 2 bulan. Jadi saya tambahkan tanaman. Yuk saya balik dulu biar lebih jelas. Ya, ini aquascape saya yang kemarin saya bikin sudah berumur 2 bulan. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi karpetnya nih, tanamannya sudah tidak bagus lagi ya, sudah layu, daunnya besar-besar, jadi ada kotoran ikan juga yang menempel di daunnya, jadi dia kotor gitu ya. Tapi kalau dari jauh masih kelihatan bagus sih. Di situ saya tambahkan tanaman air juga buat menambah keindahan, dan ikannya juga sudah saya tambahkan lagi, ada rainbow. Ini apa namanya nih? Ini ada marble merah. Nah, ini kayak ikan neon kecil-kecil nih, neon tetra. Nah, kalau saya nggak hafal namanya. Nah, ini sekalian saya kasih makan. Jadi ini umur aquascape sudah 2 bulan seperti ini. Jadi yang kemarin bikin juga bisa bandingkan ya, mungkin bisa lebih bagus bagaimana perawatannya. Situ saya menggunakan pompa hang on yang kecil, filternya mungkin filternya kurang bagus, jadi ya kotorannya kurang menarik, tapi air tetap jernih. Sudah 2 bulan ya, seminggu sekali ganti, kurangin sedikit, isi lagi. Nah, ini saya memberi makan ini ikan-ikan kecilnya. Apa ini mereknya? Pelet kecil ya. Jadi cukup satu ini aja. Ini yang dulu kita bikin seperti ini, tutupnya dari bambu ya. Nah, ini saya menggunakan lampu kecil ini, jadi benar-benar low budget aquascape-nya. Lampu ini berapa ya? Nah, ini pompa juga pompa murah yang kecil. Nah, itu di situ ada rumput-rumput yang pada copot ya. Kita kasih makan dulu. Nah, cukup sekali aja. Kalau kebanyakan nanti cepat kotor. Nah, ada mereka pada makan dulu. Hutan. Kita lihat dari samping. Seperti ini reviewnya aquascape berumur 2 bulan dengan tema carpet sheet-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke arwana. Ini arwana sudah berumur 9 bulan. Panjang banget ya. Ini arwana silver.
udah berumur 9 bulan dari Desember, sekarang September. Dan airnya tetap jernih. Nah, ini saya menggunakan tutup. Jadi sisa pembuatan filter talang, talangnya saya buat tutup. Jadi ini saatnya kita memberi makan. Jadi saya memberi makan 2 kali sehari, pagi dan malam, seperti ini sehabis maghrib ya. Jadi pulang kerja, mandi, sholat, makan, nah, baru kita memberi makan peliharaan. Jadi ini cuman saya tutup seperti ini aja. Nah, ini. Seperti ini. Nah, sini saya mau memberi tips agar aerator tidak berisik. Jadi bawahnya saya ganjel dengan busa ya, kemudian isolasi. Jadi untuk meredam getaran. Oke, kita ambil jangkriknya. Nah, ini jangkrik juga saya gantung di sini untuk menghindari serangan semut. Kalau ditaruh di bawah ini disemutin mati semua. Oke, langsung saja kita cemplungkan satu. Iya, langsung dimakan. Jadi disinilah letak kesenangannya memelihara ikan predator. Makannya giras. Ini dia udah tahu kalau saya pulang, nyalain lampu, dia langsung nungguin akan diberi makan. Jadi ini sekitar 15 ekor. Sebenarnya kalau dikasih makan lebih, dia terus aja mau. Tapi kita atur porsi makannya. Oke, kemudian sini saya sudah membuat hardscape bonsai ini untuk aquascape pesanan tetangga. Nanti kita vlog lagi mana cara pembuatannya dan instalasi langsung di akuariumnya. Oke, jadi seperti itu aja reviewnya dan sedikit tips. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like dan komennya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.